Biasanya dekat rumah. Tunggu ni panas dulu. Ha? Nak tunggu ni panas. I just melt the butter. Ha, masuk butter. Okay, Alif. Masak. Cili tu saya potong kecil-kecil. Lepas tu saya letak limbing. Cantik. Cantik. Dengan masih panas macam ni. Panas-panas ni lah. Sedap tu. Hai, assalamualaikum adik-adik. Bersama saya lagi Chef Rizal dalam rancangan Chef Kecil. Hari ini chef-chef kecil ke-6 chef kecil kita akan menyediakan pancake bersama buah-buahan. Dengar macam lapar aje tu. Sedap kan? Biasanya saya nak terangkan sikit, pancake ni biasanya dimakan di waktu pagi nak pergi sekolah, lepas tu nak pergi breakfast bersama family dengan kawan-kawan pun boleh juga makan pancake ni. Chef pun tak nak berlengah masa ni. Dengan ini chef menjemput ke-6 peserta chef kecil kita kembali ke dapur masak mereka. Silakan. Hai chef kecil, apa khabar? Baik chef. Okey. Sila kembali ke dapur masak. Dah bersedia dah chef nak tanya ni, dah bersedia ke belum nak masak pancake hari ni? Semangat ke tak semangat? Semangat. Alhamdulillah, chef-chef kecil kita pun dah bersemangat. Adik-adik kat rumah tu pun mesti nak tahu resepi apa kita nak pakai untuk pancake ni. Okey, pancake untuk pengetahuan chef kecil boleh dimakan waktu pagi dan juga boleh dimakan bersama dengan madu, bersama dengan sardin. Adik-adik kat rumah tu suka, mesti suka makan sardin kan? Sardin tu makan bersama cili padi potong, pedas-pedas sikit, manis-manis sikit. Mesti best kan? Nak tahu tak diorang nak buat macam mana pancake ni ataupun lempeng ni? Sedap ke tak sedap nak buat? Chef kecil dah bersedia nak buat? Sedia, Chef. Okey, jom ke stesen Afiq. Kita buat sama-sama. Okey, tugasan hari ini ialah buat pancake ataupun buat lempeng. Okey, kita ada kat sini tepung bersama gula, telur dan juga susu, fresh milk dan juga butter. Okey, cara-cara dia kita ambil satu mangkuk. Okey, kita tuangkan dalam ni semua dah ada, dah diayak pun eh. Okey, tuangkan je. Okey, dalam ni ada baking soda. Baking soda ni penting. Kalau tak ada baking soda ni nanti tak naik kita punya pancake. Okey, lepas tu ambil sebiji telur, ambil susu. Okey, Nana. Ambil. Lepas tu ambil kerapu, pukul, campur je dalam ni. Campur dulu. Okey, lepas tu pukul dia. Sampai dia kembang macam hari tu. Sambil-sambil tu, chef panaskan api kejap. Okey, chef cairkan butter. Ini dia, dia punya teknik ni, kena cairkan butter. Ambil satu ketul butter, cairkan dulu. Ketul butter, cairkan dulu. Okey, dua ketul butter, cairkan dulu eh. Okay, jangan sampai burn lah. Jangan sampai dia terbakar. Okey, sambil-sambil tu ni dah pukul. Okey, minta tolong seorang pegang bowl tu. Pegang kuat-kuat eh. Lepas tu tuang je. Tuang sikit-sikit. Gaul dia sikit-sikit.
Tuang sikit-sikit gaul dia sampai dia betul-betul pekat. Dan untuk pengetahuan syai kecil tu, bila gaul dia tu, pastikan dia tidak berketul-ketul lah. Kena gaulkan dia sikit, tuang. Okey, dia kalau pekat sangat boleh ditambah dengan air sedikit lah. Kalau pekat sangat. Okey, dia pun dah cair. Untuk api, dia pegang. Okey. Tambah je dalam ni. Okey, bagi dia senang lah. Okey. Okey, nampak tak? Tak. Okey, tak apa, saya pegang. Okey, bila dia pekat sangat macam ni, okey, ambil air mineral sikit. Tambah je sikit. Pegang. Saya nak tambahkan sekejap. Okey, dia tak boleh cair sangat pancake ni. Kalau dia cair, tambah lagi sikit. Kalau dia cair, dia jadi rangup. Terlalu rangup. Tak sedap makan. Nampak ni. Nampak? Macam ni pun dia tak begitu lah. Bila kita tarik dia, dia boleh turun dengan cepat. Tu bermakna dia okey lah tu. Okey. Okey. Senang ke susah? Senang. Okey, senang. Kalau senang, kembali ke dapur masing-masing. Hai adik-adik, selamat kembali dalam rancangan Chef Kecil. Tadi kan chef dah cakap diorang akan masak pancake ataupun lempeng dalam bahasa Melayu dia. Untuk monitor chef kecil kita masak ni, saya akan menjemput Chef Fazli kembali ke gelanggang. Chef Kecil, apa khabar? Khabar baik. Semua sihat? Sihat. Ini episod kita yang ke-10 dah, chef. Ke-10 chef. Diorang pun dah pandai dah masak. So, menu ni apa ini? Pancake, chef, bersama pancake. Buah-buahan. Buah-buahan. Okey. Sedap je. Sesuatu hidangan yang mudah. Dan untuk dihidangkan waktu mungkin waktu sarapan dan mungkin untuk minum petang. Minum petang pun boleh, chef kecil, eh. Sambil-sambil hari Ahad pukul 12 ni, kita boleh makan tengah hari je. Buat apa cuci mulut? Betul, chef. Boleh. Okey. Okey. Chef kecil dah bersedia? Ya. Okey, saya bagi 20 minit dari sekarang. Ingat, chef buat tadi macam mana? Kalau yang dekat rumah tu, adik-adik dekat rumah tu, kalau dia nak cuba buat pancake bersama bawang ke, kelapa ke, tak jadi masalah. Boleh buat juga dan boleh cuba juga. Rasa dia berlainan sedikit lah dengan apa yang kita nak menyediakan sekarang. Okey, tips dekat rumah tu, adik-adik ke ibu-ibu nak menyediakan pancake sini, untuk sarapan anak-anak pergi ke sekolah, pastikan lepas buat dia punya bancuhan tu simpan sekejap. Lebih kurang 10 minit ke 15 minit ke, simpan bagi dia kembang, bagi protein keluar, lepas tu baru masak dekat atas kuali. Okey, kacau, berhati-hati. Alif? Okey, kita tolong pegang masukkan. Pukul jangan berhenti, tarik nafas jangan lupa. Okey, kacau. Kacau. Kena kacau ni, sebab dia panas. Okey, pukul lah. Dah cukup, tak air, ya? Okey. Terima kasih, ya. Okey.
adik-adik kat rumah tu ingat kalau pakai kuali yang tidak melekat, tidak mudah melekat, tak payah letak butter ataupun minyak banyak-banyak. Kurangkan kolesterol sikit. Okey, pancake ni bukan saja boleh makan bersama buah-buahan. Adik-adik kat rumah tu kalau nak makan macam-macam lagi boleh. Cicah dia tu. Sambal pun boleh, jam pun boleh. Okey. Maple syrup pun boleh. Okey, sekarang ni tepung ni masih basah di atas. Okey. Lagi dia akan nampak kering. Baru kita boleh balik. Buka api balik. Okey, anda hanya tinggal lagi 10 minit sahaja. Bagaimana chef Nana? Okey. Oh, Nana dah siap dah. Cepat, hanya tinggal lagi 5 minit sahaja. Berapa anda siap? 3 biji, 3 biji lah. Pancake, boleh kemas dapur anda. Okey, berhati-hati sebelum diberi kepada juri kita. Chef Fazli nak rasa kejap lagi. Okey, hanya tinggal 60 saat sahaja. Kemaskan stesen anda, chef kecil. Right, 10 saat sahaja lagi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 berhenti memasak chef kecil. Hai adik-adik, selamat kembali dalam rancangan Chef Kecil. Bersama saya Chef Fazli, nak rasa masakan chef kecil kita ni. Mereka dah bertarung tadi 20 minit. Sekarang ni giliran masa saya untuk merasa pula apa yang terjadi, apa yang rasa macam mana keras ke pancake mereka ni. Rasa boleh kita dah pergi. Dah bersedia je. Rasa dah bersedia dah ni. Okey, mari kita pergi meja Afiq. Mari. Osh, ini presentation ni untuk pesawat penerbangan mana ni? Cara persembahan dengan butter, dengan buka macam ini memang luar biasa ni. Ini dapat ilham daripada mana ni, Afiq? Tak tahu lah, macam tiba-tiba dapat ilham. Ini dapat style. Boleh chef masuk dulu ah? Ya. Bismillah dulu chef. Bismillah dulu. Baru saya dapat rasa. Memang lembut. Memang sedap. Sempurna pancake dia. Sempurna. Cara pihasan gubahan macam ni dengan apple ada dengan butter macam ni. Biasanya dalam pesawat lah biasa dia bagi macam ni. Ni standard pesawat lah ni.
Bagus. Mungkin jumlah pancake tu mungkin bagi 3 cukup. Ha, 3 dan 4 tu biasanya kalau chef ni biasanya kita pakai nombor ganjil lah. 1, 3, 5, 7 ha, macam tu lah. Okey Afiq, tahniah. Terima kasih. Baik. Terusnya meja. Akil. Akil. Ini ya. Lagi bagus lagi. Meja Akil ni. Besar pinggan dia. Ni Akil, kalau macam inilah. Kalau chef lah. Ini hidang untuk berapa orang? Dua orang makan. Dua orang makan. Ini macam couple set orang panggil ni. Dua orang lah. Couple set ni. Oh, dia punya lain lah, chef. Gulung lah dia punya, chef. Pancake dia. Gulung. Orang kata, dia kata buat rulat. 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 Betul. Dua gulung. Oh, dengan ada butter semua. Cukup. Okey. Mari saya tengok cara penyampaian dia. Tengok tekstur dia macam tebal sikit ni. Tak apa, mana tahu dia lembut. Mari saya rasa dulu. Bismillah. Okey. Yang ni ada masalah sikit. Ini saya rasa sekali je. Okey. Afiq. Akil. 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 Akil punya batter mungkin Akil kurang pukul. Kurang pukul, angin tak cukup masuk. Bila tak cukup masuk, dia tak ringan. Mungkin dia cuma kaul saja. Tak pukul. That's why dia kurang ringan. Biasanya kalau chef ni kalau dekat hotel, biasanya kita akan blend. Tepung ni dengan telur segala benda masuk dalam blender, kita pukul sekejap. Macam ni kita pukul ke tangan, kena laju. Mungkin Akil kurang pukul. Okay. So chef komen hari ni kurang memuaskan. Tapi Akil boleh lagi. Cara persembahan saya dah suka dah. Tapi tekstur untuk pancake ni agak keras sikit. Lebihkan pukul lah. Kena pukul lebih sikit lah. Lebih sikit. Okay. Seterusnya, chef Kaisar. Kecil Kaisar. Tengok dia. Ni memang jenis bukan kedekut ni orang ni. Pisang dia lebih, chef. Wah, dengan pisang. Orin. Buah. Buah dia. Okey, Kaisar. Apa cerita sikit macam mana buat pancake kita ni? Buat pancake? Dengan ada strawberry berlampat macam ni. Macam mana buat ni? Chef pun tak reti ni. Oh, ini. Ada dalam episod sebelum tu, chef ada ajar sikit-sikit macam mana nak buat gubahan guna buah. So, sebab tu saya belajar dari situ dan saya mempraktikkan. Mempraktikkan. Mana mereka menggunakan, chef kecil ni menggunakan segala ilmu yang kita beri masa kelas. Ilmu daripada minggu yang kita pertama kita buat. Sampai ke 10. Sampai yang episod ke-10 ni. Diorang guna pula ilmu tu. Nak. Baguslah kita nak. Ambil sikit dulu. Ambil sikit dulu. Okey. Yang ni warna dah okey. Rasa keras sikit. Lebih kurang macam Akil punya tadi. Kurang pukul. Tak cukup pukul. Angin kurang masuk. Bagi ringan sikit. Betul tak? Tadi ada kurang pukul kan, macam mana pukul kacau biasa saja. Kacau macam tu je, tapi sebab kalau kita nak buat yang lem macam yang Melayu punya, buat lempeng tu lain. Dia guna satu tu. Satu je. Yang ni sebab kita nak ada body sikit dia. Naik sikit. Okay. Saya tambah bimbing, saya tambah orange, saya nak bagi nampak colour. Bila nampak colour, orang pun rasa macam lagi rasa nak makan. Walaupun pancake tu keras sikit, tapi kalau presentation okey, okey kot. Oh, ini pun wush. Oh, pun meriah juga chef ni. Susah ke tak buat ni? Tak. Senang je. Senang je. Lembut ke tak ni? Tak pasti. Tadi saya dah rasa satu dua dah keras ah. Tak pasti chef kena rasa. Apa saya tak nak bercerita panjang, tapi saya nak rasa dulu. Dia punya tekstur tu. Ini bagus. Lembut je. Ini lembut. Ini boleh tambah. Ini kalau saya makan lebih ni, dia sedap. Minta dengan Chef Azalia ni macam mana dia buat pancake ni. Resepi dia tu. Cara dia. Sedap ni. Nampak je macam ni berat. Tapi kalau makan, sungguh menyelerakan. Cara yang Azalia gunakan untuk nampakkan lagi menarik ialah Azalia curahkan sedikit honey dekat atas pancake tu dengan menggunakan cara zigzag. Lepas tu sebelum ni
selalu pancake tak jadi. Ayah selalu kata tak sedap lah ataupun kurang apa benda ke. Tapi yang ni alhamdulillah jadi. Jadi Azaya gembira lah dapat benda yang pancake yang sedap. Chef kecil Alif. Alif. Wow. Dia punya limau tu twist-twist. Saya rasa. Terasa. Ini semua menarik. Tak apalah. Nak teruskan pergi dulu. Saya dulu. Okey, nak makan. Okey, saya pergi dulu. Saya nak makan dulu. Saya ambil satu lagi. Sedap aja. Oh, sedap. Oh, dia pandai letak madu dengan buah apa lemon tadi masuk dalam. Yeah. Oh. Dia punya presentation pun cantik aja eh. Nampak dia punya berkilat dan berseri. Cara persembahan tu begitu menarik ah. Boleh kalau empat-empat penjuru pinggan. Ini sedap. Sedap eh? Sekejap lagi, dah habis rancangan ni. Saya nak pergi sini dulu. Nak makan okay, lagi. Okey, kita pergi ke meja terakhir. Chef kecil. Oh, Chef Nana. Chef Nana ni. Oh, tadi Chef tolong kan? Okey, Chef Nana ni. Seronok tak tadi? Chef tolong. Seronok. Hah? Senang. Seronok kalau Chef tolong, senang je. Senang je lah. yang hiasan-hiasan ni, semuanya daripada Nana buat. Betul? Tangan Nana. Okey. Tak apa. Tadi Chef tadi buat sos ni, Chef tak rasa lagi. Sedap ke tak? Rasa. Kalau Chef buat lah, sedap tak? Okey, untuk hari ni, kali ni, saya rasa kita ambil yang di belakang ni lah. Alif lah. Kita ambil Chef kecil Alif. Tahniah. Alif. Itu dia. Tahniah Ali. Terima kasih, Chef. Okay. Sedap. Memang sedap. Chef Fazli pun dah komen makanan-makanan Chef kecil kita. Ingat adik-adik dekat rumah tu pastikan nak buat pancake ni. Chef Fazli cakap apa tadi? Perlu betul-betul pukul. Bagi angin masuk. Jangan angin sikit. Lain masuk. Okey. Sampai di sinilah saja episod kami kali ini. Dengan itu, terima kasih kepada penaja kami, Party Friends, Little Chef dan City and Games. Semoga bersua kembali di hari dan waktu yang sama di TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya, Alif, ada beberapa tips untuk menyedapkan lagi pancake. Yang pertama ialah tepung yang digaul mestilah digaul dengan baik-baik agar ia tidak menjadi berketul-ketul. Yang kedua ialah untuk menyedapkan lagi rasa madu tu, tambah manis. Madu tu perlulah dicampur dengan limau ataupun lemon. Yang ketiga, beberapa kawan-kawan yang lebih suka makan sardin, boleh makan sardin dengan pancake.